يا فاطر نسألك نفحات قربي تمتر سهبها على قلبي يا رقاة مقامات علوية بها 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 يا صريح صدري كسرار وهبي من فاضل مولاي قد جاءت من غير أعمال كيف يا, كيف يا من حسن الضال بالمولى يدرك مقامات عندي تسله شوله واخواله حاجاته الكل مقضية ولو أحمد أدو له دائم على اي كيفي يوس له اخواله الاخرى دنيا واخرى ودينيا يا رب كم عابد قربته دائم ليالي قدري في كل ساعه Wa emda do min phat بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفه العلم وحسن اخلاقنا بالحلم وسهل لنا ابواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين آمين, امين امين يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين melanjutkan melanjutkan daripada kitab I'anatul Talibin syarah dari Mukhtar Hadis Syarif min Syifa'is Sakim lil Mubtadi'in karya dari Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid Ibn Syekh Abi Bakar bin Salim Al-Alawi Al-Husaini at Al tarimi إلى أن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء حديث صحيح رواه أحمد <تصفيق> <تصفيق> bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam arrahimuna kasih sayanglah orang yang berkasih sayang orang yang berkasih sayang yarhamuhumur rahman maka akan dikasihi mengasihi terhadap orang tersebut arrahmanu itu Allah Subhanahu wa taala orang yang senang berkasih sayang orang yang senang melihat saudara di sampingnya senang itu Allah akan merahmati kepada orang tersebut maka irhamu manfil ardi yarhamkum manfis sama maka berkasih sayanglah manfil ardi kepada orang yang ada di muka bumi kepada orang-orang yang ada di bumi yarhamkum man fis samai maka akan mengasih sayang kepada kamu atau mengasihi kepada kamu man fis sama orang-orang yang ada di langit arrahimuna yarhamhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama orang yang senang berkasih sayang kepada orang yang ada di bumi maka Allah akan mengasihi kepadanya dan penduduk-penduduk langit juga akan mengasihi kepada orang tersebut Ar-Rahimu liman fil ardi min adamiyin wa hayawanin muhtaram binahwi syafaqatin wa ihsanin wa muasatin maksud rahimun di sini orang yang berkasih sayang orang yang mengasihi kepada sesama muslim ini tidak hanya terkhusus kepada orang saja maksud kasih sayang di sini bisa kasih sayang kepada min adamiyin sesama manusia wahayawanin atau hewan manusia menyayangi kepada kepada hewan tidak hanya terkhusus kepada manusia tetapi min adamiyyin Wahayawanin hayawanin muhtaram manusia dan hewan yang muh, muhtaram bagaimana caranya binahwi syafaqatin dengan cara semisal syafakoh Syafakoh lemah lem. lemah lembut kasih sayang wa ihsanin dan berbuat baik wa muwasatin dan sama ini namanya atop atau tafsir ya namanya syafaqah ihsan wa muwasah ini namanya atop tafsir yang maknanya hampir sama semuanya orang yang berkasih sayang baik kepada manusia dan kepada hewan maka ialah yarhamhumur rahman maka Allah akan kasih sayang kepada orang tersebut. Di sini ada pembahasan Yarhamhumurrahman ar rahman. Ar-Rahman ada pembahasan Bismillahirrahmanirrahim. Ada perbedaan di sini pendapat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kalau untuk Ar-Rahman ini terkhusus kepada Allah mengasihi kepada yang batin, bersifat memberi pemberian rahmat secara batin sedangkan ar-rahim ini pemberi, pemberian secara zahir ada pembahasan tentang ar-rahman dan ar-rahim kalau ar-rahman itu Allah merahmati secara batin ar-rahman sedangkan ar-rahim Allah mengasihi secara zahir contohnya ar-rahman sehat ya sehat ataupun rasa senang itu contoh daripada Ar-Rahman, kasih sayang Allah yang tidak kelihatan. Kasih sayang Allah yang tidak geli, kelihatan. Sedangkan Ar-Rahim yang geli, kelihatan, kaya itu contohnya Ar-Rahim. Pembahasan tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim kalau Ar-Rahman itu pemberian Allah secara tidak tampak atau batin sedangkan Ar-Rahim pemberian Allah secara yang tam tampak Irhamu manfil ardi maka rahmatilah maka rahmatilah man fil ardi kepada orang-orang yang ada di bumi maka rahmatlah kamu kepada sesah sesama jadi harus kasih sayang kepada sesa sesama jadi tidak hanya memikirkan pribah pribadi tapi juga memikirkan kepada orang yang lah, lain walaupun itu binatang lebih-lebih itu manu, manusia karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersabda masalul mukmini nafi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atfihim mislul masalul jasadi idashtaka minhu udqa tadaa lahu sairul jasadi bisahri wal huma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Anggapan seorang Satu sesama dengan sesama yang lain Satu orang dengan yang lain Itu bagikan satu jasad jasad <tik> Maka apabila Satu antara satu Anggota tubuh ini Sakit maka yang lain akan merasakan sah, Sakit itu Perumpamaan daripada Manusia sesama manusia manusia kasih sayang terhadap manusia contohnya apa sakit gigi kalau orang sakit gigi itu pasti merasakan sakit mana seluruh bah seluruh badan tidak cuma gigi toh yang merasa sakit tapi seluruh badan ikut merasa sakit tidak keluar akhirnya ada di rumah sakit padahal cuma yang sakit gigi gigi tapi yang merasakan sakit semua semua badan terus apalagi sakit sakit perut Ya kalau orang sudah sakit perut itu memang parah sakit perutnya itu bukan hanya perutnya toh yang sakit tapi seluruh badan ikut merasakan sah sakit itulah perumpamaan daripada satu dengan sesah sesama makanya harus merahmati kepada sesah sama tidak hanya memikirkan dirinya sendiri mementingkan apa yang dia inginkan. Intinya dia bisa di depan terus. Bisa saya gimana tampilnya tanpa memikirkan yang belakang bukan, tapi bagaimana kita maju bersama dan satu merasakan sakit dan yang lain juga ikut merasakan sah. sakit. Itulah anggapan daripada seorang muslim membantu secara sesama. Karena banyak sesak sekali daripada faedah-faedah ketika kita kasih sayang kepada sesama sesama bisa membahagiakan kepada orang ini sebuah kemuliaan ya sebuah kemuliaan diriwayatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda man adkhala ala mu'minin sururan khalaqallahu min dhalika surur sab'ina alfa malakin yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah. Ini pentingnya membahagiakan kepada sesah, sesama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memasukkan memasukkan satu rasa bahagia kepada sesama temannya, kepada orang yang membutuhkan ketika orang lain merasa tidak nyaman tetapi datang satu orang untuk memberikan sebuah kenyamanan atau membuat orang tersebut gembira apa katanya Allah katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khalaqallahu min dhalika surur Allah akan menciptakan dari satu kebahagiaan yang dia kasih itu sab'ina alfa malakin Allah akan ciptakan 70.000 malaikat yastaghfiruna lahu ila yaumil satu sah satu lalu bagaimana kita setiap hari membahagiakan daripada saudara-saudara kita sesama muslim bagaimana ini baru sah satu ini pentingnya ya Khusus kita yang santri di pondok, kan harus pa, paham mana teman-teman yang sekiranya harus dibantu. Itu kan kita sudah pa, paham mana, sekira temannya mungkin. Kalau untuk kirimannya, mungkin ada yang terbatas. Ya, kirimannya ada, mungkin terbatas. Bisa kita bantu apa setiap kiriman? Kita kasih ke teman, akhirnya satu kebahagiaan masuk kepada hati orang tersebut. Jadinya, Allah menciptakan satu malaikat. Untuk memintakan 70.000 malaikat Allah ciptakan untuk orang tersebut yang memintakan ampun sampai hari kia kiamat. Lalu bagaimana setiap hari kita ter terus membahagiakan hari ini kita membahagiakan satu orang ini hari ini kita membahagiakan satu orang ini bagaimana terus nambah ribu, 70.000 70.000 70 terus itu perumpamaan, perumpamaan daripada kasih sayang sesama muslim tidak hanya sebatas itu yang pertama tadi Allah merahmati kepada orang yang rahmat kepada sesama tidak terhenti sebatas itu yerham kumu manfis sama maka orang tersebut juga akan dirahmati oleh penduduk langit siapa penduduk langit di sini ay min rahmatihi amatan li ahli sama'i alladhinahum aktsaru wa a'zamu min ahli ardi Orang yang ada di penduduk langit ini itu lebih mulia dan lebih agung daripada penduduk yang di muka bumi para malaikat. Ya otomatis kalau para malaikat ini tidak pernah buat doh, tidak pernah buat dosa sekali doa, apalagi sekali minta ampun ataupun berdoa apapun pasti dikabul, kabulkan karena tidak punya doh dosa. Rahmat orang penduduk lah langit itu pentingnya untuk kita bisa rahmat kepada sesah, sesama apalagi dalam kondisi-kondisi yang seperti ini ya kalau kita aktif ya kalau kita aktif di kemarin kan sempat pulang antum ya kalau masih aktif di media sosial itu kita melihat keadaan sekarang itu bagaimana sistem kemanusiaan itu tidak lagi pada pada tempatnya, bagaimana itu? Kita ngeliat keadaan Palestina kemarin itu gimana? Itu tidak pada hak asasi manusia lagi. Nggak hmm, pantas. Bukan hanya orang Islam yang lain patut untuk kasih sayang kepada orang tersebut, tapi sedangkan orang kafir ikut juga. Bahkan ada salah satu cerita kemarin. Bukan hanya orang islam yang membentak kepada golongan israel, tapi Orang-orang kafir Karena sistem kemanusiaan yang tidak beradab juga ikut campur orang kafir ini Apalagi orang islam yang seperti ini Kita wajib ikut serta Kalau memang tidak bisa dari budak berupa kita ngasih uang ke sana, tidak cukup, tidak harus, harus uang Kita selipkan doa di setiap sholat Kita selesai sholat doa khusus untuk keluarga kita yang ada di sah, sana keluarga sesama muslim yang ada di sana tidak usah, uang kalau uang kayak repotnya ya ya uang repot cukup kita selipkan doa khusus untuk Palestina bagaimana kedepannya bisa lebih bah lebih baik semoga selalu dijah dijaga amin amin ya robbal alamin الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولَ اللَّهِ